Silakan kepada ibu dan juga bapak yang masih berada di luar sana, kami silakan untuk datang ke tempat ibu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas limpahan rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara sosialisasi pajak daerah dan pajak kendaraan bermotor tahun 2018. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia dan ridho-Nya. Bapak PJS Wali Kota Bandung serta hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa struktur pendapatan daerah Kota Bandung bersumber salah satunya dari pendapatan bagi hasil. Pada merupakan program yang memang sudah terintegrasi di dalam kegiatan dari BPPD. Kemudian adanya program kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah Kota Bandung. Maksud dan tujuan diadakannya acara ini adalah sarana untuk memberikan informasi tentang rencana aksi optimalisasi pajak daerah dan pajak kendaraan bermotor serta sosialisasi inovasi pelayanan pajak kendaraan bermotor. Tujuan dari acara ini adalah mengajak para ASN khususnya di Kota Bandung dan pada umumnya seluruh warga Kota Bandung yang menjadi stakeholder agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat secara luas di dalam kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sehingga rayaan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi pajak daerah dan pajak kendaraan bermotor. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasun. Sebelum saya membacakan sambutan dalam acara sosialisasi pajak daerah dan pajak kendaraan bermotor, terlebih dahulu saya ingin mengucap, saya mewakili pemerintah Kota Bandung pada bulan ini mendapatkan 3 penghargaan dari tingkat nasional. Pertama, juara umum MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat ke-35 tahun 2018 di Sukabumi. Ini prestasi yang sangat luar biasa karena Kota Bandung adalah mungkin kabupaten kota yang pertama kali, khususnya kota yang pertama kali mendapatkan kejuaraan 7 kali berturut-turut untuk MTQ. Saya yakin bahwa tanpa dukungan dari semua pihak, karena kita kan sudah sepakat dari awal bahwa kafilah MTQ ini harus dikawal sama-sama, semua kepala perangkat daerah, semua camat setiap hari bergiliran datang ke Sukabumi, ke kabupaten, telengok, nyandak bebekelan, dipastikan ke kafilah MTQ Sukabumi. Apresiasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini saya mengucapkan juga terima kasih kepada Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat yang pada sore hari ini diwakili oleh Kepala Bidang Pendapatan 1 Bapenda Provinsi Jawa Barat, Pak Idam, kemudian Ibu Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Bandung, Kepala BPPD Kota Bandung, para camat yang bertugas di seluruh wilayah Kota Bandung, dan para hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim dalam sosialisasi pajak daerah dan pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung. Insya Allah kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat penting untuk kita semuanya, karena dengan sosialisasi ini akan banyak hal yang bisa diperoleh oleh setiap hadirin yang hadir pada sore hari ini, terutama para kepala wilayah. Kondisi ini tidak terlepas dari iklim usaha yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Bandung. Karena tanpa iklim usaha yang sehat, tanpa pelayanan yang terbaik diberikan oleh aparatur,
semuanya ini tidak akan bisa terwujud. Kita sebagai pelayan terdepan bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha perekonomian di Kota Bandung wajib memberikan pelayanan terbaik. Karena apapun yang kita berikan akan berdampak baik atau buruk terhadap perkembangan ekonomi di Kota Bandung. Termasuk para camat, para kepala wilayah juga bisa meminta pelayanan tersebut. Jadi samsat keliling bisa dihadirkan. Hal-hal yang lain yang perlu dipahami oleh kita semua bahwa semakin besar pendapatan dari pajak kendaraan bermotor yang diperoleh oleh samsat, oleh kantor cabang pendapatan asli, pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat yang ada di Kota Bandung, tentu saja semakin besar juga bagi hasil yang akan diberikan ke pemerintah kota. Kalau semakin besar bagi hasil yang akan diberikan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kota, termasuk di dalamnya adalah semakin besar juga anggaran yang akan dikelola oleh pemerintah Kota Bandung untuk pembangunan di Kota Bandung. Mudah-mudahan ini kesempatan untuk para kepala wilayah untuk mendapatkan kendaraan dinas terbaru nanti akan diberikan. Silakan bersaing antara satu dengan yang lain, karena hanya yang terbaik saja yang akan mendapatkan penghargaan ini. Kendaraannya memang kendaraan plat merah, tetapi fasilitas ini dipergunakan oleh camat yang berprestasi. Cukup menarik, karena mudah-mudahan ke depan Pak Inan jumlahnya bisa ditambah, tidak hanya satu, tetapi bisa dua atau tiga, sehingga persaingannya bisa lebih terbuka. Dan kalau untuk kota, insya Allah Pak, saya juga akan berjuang keras, mudah-mudahan Kota Bandung dan kecamatan di Kota Bandung mendapatkan penghargaan yang sama. Jadi untuk pemerintah kotanya mendapatkan mobil double cabin, untuk kecamatannya mendapatkan SRV pada tahun yang sama. Tetapi kan saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan para kepala wilayah dan kepala perangkat daerah. Mari kita pererat tali silaturahim di antara kita, dan kita kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas untuk memperoleh hasil yang terbaik. Bapak dan Ibu saya hormati, saya ingin menyampaikan dari apa yang saya terima kemarin pada waktu kita melaksanakan pawai atas perolehan para samya Purnakarya Nugraha. Karena untuk Jawa Barat, seperti Bapak dan Ibu ketahui bersama, ini adalah para samya Purnakarya Nugraha setelah kita menunggu sekitar 28 tahun yang lalu, Pak. Terakhir zaman Panuriana kita mendapatkan para samya. Baru tahun 2018 kita mendapatkan para samya. Harus diingat seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur pada waktu memberikan sambutan kemarin, bahwa para samya Purnakarya Nugraha ini bukan prestasi pemerintah provinsi saja. Karena data yang diperoleh itu berasal dari kabupaten kota, termasuk diantaranya adalah dari Kota Bandung. Kalau pemerintah provinsi bisa mendapatkan para samya, saya yakin Kota Bandung pun bisa memperoleh para samya pada tahun yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi pajak daerah dan pajak kendaraan bermotor tahun 2018 di lingkungan pemerintah Kota Bandung saya nyatakan diresmikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum meninggalkan mimbar ini, saya mohon izin karena pada waktu yang sama sekarang sudah pukul 3, sebentar lagi informasi yang saya terima dari protokol katanya ada tamu dari kedutaan Inggris yang akan hadir ke Balai Kota. Mudah-mudahan ini juga informasi yang baik untuk kita bekerja sama mendapatkan fasilitas dari
pemerintah kedutaan Inggris. Selalu gembira dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, termasuk juga untuk kegiatan besok dan lusa yang akan dilaksanakan di Kota Bandung. Tolong juga disampaikan ke seluruh masyarakat Kota Bandung, wayahna dua dinten ieu pasti mamacetan. Teu kunaon oleh macet, asal APBD-na nampihan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemohon perkenan kepada Bapak Pejabat Sementara Wali Kota Bandung untuk tetap berada di tempat dan selanjutnya untuk dapat berfoto. Yang kalian sedang apa? 1, 2. Di Kota Bandung itu 1,8 juta unit dari 2,4 juta penduduk kota. Berarti setiap 4 orang penduduk Kota Bandung, 3 orang di antara punya kendaraan. Ini potensinya luar biasa besar. Kalau misalkan bisa disisir oleh kepala wilayah, oleh camat, oleh lurah, kalau ada pemilik kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan daftar ulang, bisa diingatkan, bisa didata, dan bisa dilaporkan nantinya. Sehingga mereka mungkin nanti dapat panggilan, ada kemudahan-kemudahan, karena biasanya yang tidak melaksanakan daftar ulang itu karena mereka telat membayar, sehingga takut kena denda yang cukup besar. Sebetulnya kan bisa dicari solusi. Denda itu bisa diringankan, bahkan bisa dihapuskan ke depan mungkin. Mudah-mudahan tahun ini ada kebijakan seperti itu. Sehingga kita bisa mendapatkan data yang sangat lengkap. Tadi disampaikan untuk tahun 2017, bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang diterima oleh pemerintah Kota Bandung, sekitar 500 miliaran. 2017, 500 miliaran ya. Dari bagi hasil kendaraan. Dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Bagi hasil. Kalau nggak salah 60-40 ya. Provinsi 60-40 dibagikan ke kabupaten kota. Jadi memang kadang-kadang kan suka jadi pertanyaan, Kota Bandung penduduknya paling besar, terus pemilik kendaraan bermotornya banyak. Kenapa dapatnya 40% itu nggak dominan gitu? Tapi kan kita harus memperhitungkan ada kabupaten kota lain juga yang harus mendapatkan biaya untuk pembangunan daerahnya. Jadi proporsional dan adil, subsidi dari kabupaten kota lain yang memperoleh pajak kendaraan bermotornya cukup besar. Pak, dari 1,8 juta yang taat berapa persen, Pak? Nah, justru itu datanya belum lengkap. Sosialisasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang real. Berapa ribu yang tidak melakukan daftar ulang? Dan permasalahannya apa? Yang diundang adalah para camat dan para lurah. Karena mereka yang punya data lengkap di wilayahnya masing-masing. Kalau melibatkan lurah dan camat, Insya Allah kita akan memperoleh data yang sangat lengkap. Jadi camat diperintahkan untuk mendata pemilik kendaraan? Iya, diminta untuk melaksanakan pendataan. Nanti juga dari data yang lengkap ini kan kita bisa memperoleh data real berapa sih yang tidak melaksanakan daftar ulang. Termasuk juga kita ingin menghilangkan ini. Kendaraan-kendaraan yang berkeliaran di Kota Bandung tapi plat nomornya Jakarta.
Nah, kan harus di kita untuk dibalik nama kendaraan bermotor dipermudah. Soalnya mereka kan mempergunakan fasilitas Kota Bandung, tapi pajak masuk ke Jakarta. Termasuk perusahaan-perusahaan. Kan banyak perusahaan-perusahaan yang kantor perusahaan di Jakarta, plat nomornya Jakarta, nyari uangnya di Bandung. Mau dipaksa untuk mutasi? Harus dipaksa untuk mutasi. Apalagi perusahaan nyari uangnya di sini. Okay. Ini yang harus kita sisir ya dengan lengkap. Karena potensinya sangat luar biasa. Kalau potensinya berapa kan? Hanya 500 miliar, tapi potensi Kota Bandung berapa saat? Mungkin bisa sampai 800 sampai 900 miliar. Perhitungan ya, kalau misalkan itu bisa terdata. Sementara 500-an. Saya berharap sih bisa maksimal. Nah, KTMDU ini, program KTMDU, penyisiran KTMDU ini untuk memperoleh data lengkap. Jadi kita mengajak semua pemilik kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan daftar ulang, termasuk juga kita membantu kepolisian. Jangan sampai ada kendaraan-kendaraan bodong yang berkeliaran di Kota Bandung. Kenapa? Tilang elektronik itu kan paling namanya. Ya, termasuk juga yang tadi saya sampaikan kan di Bapenda Provinsi sudah mempergunakan e-Samsat. Jadi aplikasinya bisa di-download di smartphone yang kita punya. Dari e-Samsat itu asal kita punya rekening di bank, kita bisa bayar tidak harus ngantri. Nanti kita tinggal datang ke Samsat, tinggal minta di print karena bukti pembayarannya sudah ada di HP yang kita miliki. Tadi yang sendiri apa Pak penyisiran ini? Pokoknya tahun ini harus beres. Kita juga, saya dapat informasi dari pemerintah provinsi, aparat wilayah juga akan mendapatkan insentif dari ini, dari kegiatan ini. Nggak, saya belum jelasin informasinya berapa rupiah, karena kan untuk mendata itu perlu bahan bakar, kendaraannya, keliling, dan sebagainya. Mudah-mudahan insentif yang diberikan juga bisa berdampak positif ya, terhadap perolehan data. Dan yang terutama yang ingin saya dapatkan juga, pemerintah Kota Bandung ingin saya didapatkan adalah atas prestasi ini kan diberikan hadiah. Kendaraan double cabin untuk pemerintah kota, camatnya bisa mendapatkan kendaraan SRV. SRV, Honda. Perintahnya Pak ini yang perintah kacamata yeah. Lurah sisir pemilik toh, kendaraan. Kalau misalkan mereka berprestasi dapat pendataan yang paling bagus, gitu, yang paling lengkap, kendaraannya juga akan dipergunakan oleh yang bersangkutan.